mana, yang pasti masih dekat lah ya. Doain kita semoga perjalanan kita lancar. Selamat sampai tujuan. By the way, ini barang-barang kita juga ada di depan, lainnya juga ada di bagasi juga ada. Terus barang pemudik lainnya juga tuh, liatin. Wow. Hai pemudik, kita mudik bareng. Masya Allah guys, ini tanda-tanda apa? Kenapa baru sampai sini ternyata udah macet sekali. Ya tuh, pemudik-pemudik, ada bis juga, Masya Allah. Hai, ini tadi Abrisam tuh, aduh sorry guys, Abrisam tadi tuh tidur, masih tidur, jadi Uma langsung apa gendong dia, langsung taruh ke mobil. Oke, pokoknya ikutin terus perjalanan mudik kita ya guys ya, doain semoga kita selamat sampai tujuan, terus lancar-lancar perjalanannya, nggak ada halangan suatu apapun, Masya Allah, barakallah, Alhamdulillah. Dia masih nge-like. Tidur. Oke. Bye. Ketemu lagi nanti ya. Di rest area. Ngantuk banget aku itu loh. Aku tuh disuruh bobo sama umaku, tapi aku gak mau bobo. Ternyata hati pengen menikmati perjalanan, tapi aku ngantuk banget karena jam 5 aku udah digendong loh. Sampai domblong-domblong lo, Bisyam lo. Halo guys, ini udah jam 8 dan alhamdulillah yang tadinya dia ngantuk, gak mau tidur, terus dia tertidur guys. Masya Allah, anak Uma. Sampai tol Cipali kita guys. Dan ini kondisi masih padat merayap. Masih padat banget. Oke. Ciao. Aku anakku. Hai guys. Sekarang udah jam 11 lewat 4. Karena perjalanan emang panjang banget berjam-jam. Tuh, macet. Aku jalan di sebelah kanan, di sebelah kiri macet nih guys. Padahal ini udah one way. Tapi masih aja tetap macet, Masya Allah. Macetnya panjang sekali. Dan macetnya tuh bergiliran. Nanti abis kanan, kiri, kanan, kiri. Tadi aku juga kena macet soalnya. Terus, nih. Ya, anak aku lagi tidur. Risham lagi tidur guys. Tadi kita udah sempet ke rest area buat istirahat bentar, terus kita lanjut lagi. Habis itu dia main-main, terus dia ketiduran lagi deh, Risham. Wow. Papa masih semangat buat nyetirnya, Masya Allah, tabarakallah.
tapi qadarullah hujan deras banget. Kita udah sampai Cirebon. Udah sampai di Kabupaten Cirebon, tapi diguyur hujan. Alhamdulillah, masya Allah. Semoga selalu diberi keselamatan ya Allah. Amin. Deras banget guys. Alhamdulillah akhirnya kita sampai lagi di rest area. Di mana ya? Tadi itu udah ngelewatin Tegal kayaknya deh. Resha, kita mampir beli es dulu. Buat Abrisham ya maksudnya. Tuh, buat Abrisham ya esnya ya guys. Enak, dingin, enak nggak? Lala, dia malah nongkrong di sini. Ayo, let's go. Kita tadi udah sholat, terus kita mau lanjut jalan lagi. Bim-bim aja. Abrisham, ini tuh panas banget guys. Panasnya hot potato. Alias kentang-kentang men. Aku gak tahu ini di rest area mana. Pokoknya kita lanjut aja sampai sampai nanti sore deh kayaknya sampainya. Atau jangan-jangan sampai maghrib. Gak tahu. Nah, pokoknya ikutin aja ya keseruan mudik kita bersama Uma, Papa, dan Grisham. Hai guys, kita lagi melewati